Halo guys, selamat siang, selamat pagi, malam, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita OTW ke wisata Jeglongan Sewu, pemirsa. Nah, sebelumnya kita lanjut OTW, kita simak pesan-pesan berikut ini. Yuk. Yes. Langsung saja yang belum follow, langsung follow saja atau mengikuti. Nah, dan yang ingin nyawer, langsung saja kirim bintangnya ya guys. Dan terima kasih. Yuk, yes. Nah, perjalanan kita ini OTW ke wisata Jeglongan Sewu. Nah, inilah kita sudah merasakan Jeglongan Sewunya, guys. Jalannya keroak-keroak. Nah, ini adalah jalur Jambangan menuju ke Plang Salam. Nah, ini nyampe Jambangan Etan. Nah, kiri jalan masuk ke parit dengan jalur yang sangat mencengangkan. Nah, karena apa, inilah Jeglongan Sewu, banyak jeglongan, jadi semua orang menjuluki wisata Jeglongan Sewu. Nah, inilah jalannya yang sangat parah sekali. No, jeglongan tok enake. Moto melek jeglongan, dan kalau lewat sini hati-hati. Nah, karena ya itulah banyak jeglongan. Nah, sebetulnya lewat sini males sekali karena ya ini mau mengeksplor wisata Sewu, wisata Jeglongan Sewu ini. Nah, ini nyampe parit masih menjeglong-jeglong juga. Nah, ini kalau ke kanan ini menuju ke Desa Pereng. Kita lurus menjeglong-jeglong ria. Wah, ini ada bangunan baru, rumah. Ini masuk, kalau kanan jalan ini masuk Karanganyar, kalau kiri jalan ini masuk Sragen. Ini jadi jalan perbatasan antara dua kabupaten. Jadi kiri jalan ini masuk Kabupaten Sragen dan kanan jalan ini Kabupaten Karanganyar. Nah, kita lurus menuju ke arah Plang Salam. Nah, ini jeglong-jeglong lagi. Nah, kiri jalan ini industri air minum. Kita lanjut lagi, kanan jalan ini Desa Pereng. Nah, ini Kelurahan Pereng, kantor desanya. Nah, ini kantor Desa Pereng. Nah, yang depan jalannya jeglong-jeglong, meletek-meletek dan sebagainya. Nah, jalan depan desa jeglong-jeglong, meletek-meletek. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini SD. Ini masuk Desa Sarirejo. Yang dipenuhi dengan jalan menjeglong-jeglong, meletek-meletek, pecah-pecah es dan lain sebagainya. Inilah kita saksikan wisata
jeglongan sewu kayak ini guys. Nah, parah tenan niki. Entah kapan ini mau diperbaiki. Karena sudah parah dan apa menghambat perjalanan atau menghambat perekonomian Indonesia ini. Jalannya menjeglong-jeglong ini. Nah, iki sing rame bengkel tambal ban, wis. Soale liwat rene iki cek skrup baut copot kabeh. Dan ban iso gaduk, iso bocor. Nah, nambal ban sing laris bengkel karo tambal ban ngene iki. Wis ning sepeda motor remuk kabeh. Kalau orang hamil jangan lewat sini, nanti malah brojol di jalan, malah repot nih. Jalannya menjeglong-jeglong ini. Dan hati-hati kalau lewat sini. Ini Desa Sari Rejo yang penuh jeglongan. Oke, guys, nanti dilanjut partai kedua. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yes.